Beginilah kemeriahan karnaval sambut hari jadi kota Surabaya ke-724 di Kampung Jambangan. Ribuan warga turun ke jalan menyaksikan parade kostum unik karya muda-mudi Surabaya. Yang menarik, kostum ini hasil daur ulang limbah plastik. Ada dari bekas bungkus permen hingga plastik bekas deterjen. Setidaknya ada 1.000 kreasi kostum yang dipamerkan. Semuanya bertema bunga. Ini karena identik dengan ikon kota Seribu Taman Surabaya. Siapkan buat pintu kota Rada ini selama seminggu buat ide-ide kostum dan make up-nya juga. Berkesan banget soalnya karena mungkin lebih ke untuk go green juga, untuk diri sendiri juga menambah pengalaman. Acara semakin meriah dengan pawai kereta hias dan parade seni tradisi dolanan. Harapannya, tidak hanya menghibur warga, karnaval ini sekaligus bentuk kampanye cinta lingkungan. Jadi daur ulang ini adalah sesuatu yang sangat penting, itu hubungannya dengan wisata budaya dan wisata lingkungan. Sehingga potensi daur ulang zaman kita merasa perlu diangkat dan kita melibatkan mahasiswa karena mereka yang nanti sebagai generasi penerus bangsa yang harus mulai sadar dan mulai terbiasa dengan proses daur ulang dan bagaimana bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Kampung Jambangan merupakan salah satu pilot project pemerintah kota Surabaya. Ajak masyarakat agar bijak dan kreatif mengolah limbah plastik untuk dijadikan produk bernilai ekonomis, serta merdeka dari sampah. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.